Kita mau kemana, Om? Tanya Maria sambil meletakkan dagunya ke pundak kekar Dylan. Kemana saja, asal kamu senang dan tidak bete lagi. Tapi, aku masih mengenakan seragam sekolah, Om. Bagaimana ini? Baiklah, kamu benar. Kalau begitu, sebaiknya kita jalan ke mall saja. Bagaimana? Mall? Ya, tentu saja aku setuju. Wah, aroma-aromanya dompetku bakal bolong ini, gumam Dylan sambil menautkan kedua alisnya. Sekali-sekalilah, Om. Om baru gajian juga, kan? Dasar. Belum resmi jadi kekasihku saja, dia sudah mulai berani membolongi dompetku, apalagi kalau sudah jadi kekasihku. Gerutu Dylan. Dylan melajukan motor milik Maria menuju salah satu mall terbesar di kota mereka dan setibanya di sana, Dylan kembali menuntun gadis itu memasuki mall tersebut. Om, kita ke sana, yuk. Maria menunjuk kumpulan pakaian yang berjejer di dalam mall tersebut. Gadis itu menarik tangan Dylan kemudian mengajaknya ke tempat itu. Ayo, Om. Cepat. Iya, sabar. Setibanya di tempat itu, Maria segera melepaskan tangan Dylan dan mulai mengobrak-abrik tempat itu. Dylan hanya bisa mengikuti Maria sambil memperhatikannya kelakuan gadis itu. Maria menemukan dress selutut berwarna pink yang menurutnya sangat cantik. Ia meraih dress tersebut kemudian memperlihatkannya kepada Dylan. Lihat, Om. Cantik, ya? Kamu mau? Maria menganggukkan kepalanya dengan cepat sambil tersenyum lebar menatap Dylan. Ambillah, mumpung aku lagi baik hari ini, ucap Dylan. Wah, terima kasih, Om. Dengan wajah semringah, Maria membawa dress tersebut ke ruang ganti dan Dylan pun mengikutinya dari belakang. Benar-benar aneh, seorang sopir dengan gaji pas-pasan malah mentraktir seorang gadis, anak dari seseorang pengusaha sukses seantero negeri, gumam Dylan sambil tersenyum tipis. Tenang saja, aku tidak minta tiap hari kok, Om, jawab Maria sambil terkekeh pelan. Memangnya berapa gaji seorang sopir hingga bisa mentraktir kamu belanja setiap hari, Nona? Maria tidak menjawab, ia hanya tersenyum dan meneruskan langkahnya. Setibanya di ruang ganti, Maria menahan tubuh besar Dylan yang mengikutinya dari belakang dan mencoba masuk ke ruangan itu. Eh, Om tunggu di sini saja. Tidak boleh ikutan masuk. Maria mendorong tubuh besar itu dengan sekuat tenaga. Napas Maria bahkan sampai tersengal-sengal saat mencoba mendorong tubuh besar Dylan agar menjauh darinya. Seharusnya aku ikut dong, aku kan ingin lihat apakah dress itu cocok di tubuhmu yang kecil itu, protes Dylan dengan mata membulat menatap Maria. Ih, gak boleh, Om. Apa Om ingin berurusan dengan Daddy Marcelo? Kesal Maria sambil menekuk wajahnya. Aku kan cuma ingin lihat. Lagi pula kenapa aku harus takut berurusan dengan Daddymu? Nanti-nanti juga aku pasti akan berurusan dengannya, sahut Dylan sambil tersenyum tipis. Ah, sudahlah. Maria segera masuk ke dalam ruangan itu dan meninggalkan Dylan sendirian. Dengan sabar, Dylan menunggu Maria mencoba dress berwarna pink tersebut. Apakah nasibku akan berakhir pada bocah ingusan ini? Ya, Tuhan, gumam Dylan sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa menit kemudian, Maria keluar dari ruangan itu sambil tersenyum lebar. Bagaimana, Om Udin? Aku terlihat cantik, kan? Maria melenggak lenggok di hadapan Dylan dan membuat lelaki dewasa itu terpana dibuatnya. Dylan menatap Maria yang terlihat begitu cantik dengan dress berwarna pink tersebut tanpa berkedip sedikitpun. Kamu cantik sekali, Nona Maria. Beneran, Om? Ya. Setelah membayar dress tersebut, Maria dan Dylan kembali menjelajahi mall tersebut. Hingga langkah mereka berhenti pada sebuah toko yang menjual pernak-pernik serta berbagai aksesoris. Maria memilih gelang kapel kemudian membawanya kepada Dylan. Lihat gelang ini, bagus, kan, Om? Ada Hello Kitty-nya juga, seru Maria sambil tersenyum lebar menatap Dylan. Dylan nampak cemas. Entah mengapa ia memiliki firasat buruk tentang ini. Jangan bilang kamu ingin aku juga memakai gelang ini, ya? Protes Dylan. Maria meraih tangan kekar Dylan tanpa mempedulikan ekspresi lelaki itu. Dylan sempat menarik tangannya kembali, tetapi Maria menahannya kemudian memasangkan gelang tersebut ke tangan Dylan. Om, tenang saja. Punya Om tidak ada Hello Kitty-nya, kok. Hanya punya Maria yang ada Hello Kitty-nya. Lagi pula aku sudah membayarnya dengan menggunakan uang jajanku,
ucap Maria sambil tersenyum menatap Dylan. Dylan pun luluh, kemudian menatap gelang yang kini melingkar di pergelangan tangannya. Dylan sedikit lega, walaupun terlihat sangat kekanak-kanakan. Setidaknya, tidak ada kucing Jepang yang melekat di gelang tersebut. Aku juga punya hadiah sebagai ucapan terima kasihku pada Om karena sudah menemaniku hari ini. Maria menyerahkan sebuah paper bag yang tertutup rapat kepada Dylan. Apa ini? Tanya Dylan heran sembari meraih paper bag tersebut dari tangan Maria. Bukannya di rumah aja ya, Om? Baiklah, terima kasih. Setelah puas menjelajahi mall tersebut, akhirnya mereka pun kembali ke kediaman masing-masing. Menjelang malam. Sehabis mandi, Dylan meraih paper bag pemberian Maria yang ia letakkan di atas nakas, di samping tempat tidurnya. Dylan duduk di tepian tempat tidur kemudian membuka paper bag tersebut. Semoga bukan Hello Kitty. Dylan membulatkan matanya setelah melihat isi paper bag tersebut. Ya, Tuhan. Walaupun bukan Hello Kitty, tapi ini apa bedanya? Pekik Dylan sambil menenteng piyama tidur bermotif Doraemon. Bahkan ada sebuah catatan di dalam paper bag tersebut. Dipakai ya, Om. Karena aku juga memakai piyama yang sama malam ini. Cuma bedanya, kalau Om Udin dapat motif kucing jantan, Maria kucing betinanya. Pesan itu membuat Dylan menggaruk kepalanya. Apalagi melihat emotikon yang terselip di samping pesan tersebut. Ya, Tuhan. Gumam Dylan sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ake. Terdengar teriakan dari dalam sebuah kamar. Kamar yang ditempati oleh kakak kandungnya Dylan. Seorang dokter dan dua perawat bahkan tidak mampu menenangkan wanita itu. Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya nampak pucat karena ketakutan. Mulutnya terus bergumam dan kadang-kadang ia menjerit histeris di ruangan itu. Salah seorang pelayan berlari menuju kamar utama. Di mana Dylan sedang merebahkan tubuh besarnya di atas tempat tidur mewah berukuran king size tersebut sambil membayangkan wajah menggemaskan Maria. Ya ampun, Nona Maria. Kenapa kamu buat aku menjadi seperti ini? Aku seperti ABG yang sedang jatuh cinta. Aku bahkan mau-maunya saja menuruti apa katamu, lihat aku, Nona Maria. Aku sedang menggunakan piyama tidur dengan motif kucing jantan berwarna biru pemberianmu. Dan jangan lupakan gelang aneh ini. Gelang ini masih melingkar di lenganku. Padahal aku sendiri tidak tahu apa bagusnya benda ini, gumam Dylan sembari memperhatikan gelang pemberian Maria yang masih melingkar di pergelangan tangannya. Tepat di saat itu, seorang pelayan yang ditugaskan untuk memberitahu Dylan tentang kakaknya, akhirnya tiba di depan pintu kamar utama. Ia segera mengetuk pintu kamar Dylan sembari memanggil nama majikannya tersebut. Top! 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 Tuan Dylan, Tuan Dylan! Panggilnya. Lamunan Dylan pun buyar. Ia bangkit dari posisi nyamannya kemudian duduk di tepian tempat tidur dengan kaki menjuntai ke lantai. Ya, ada apa, Bi? Tuan Dylan, kakak Anda. Belum habis pelayan itu berucap, Dylan sudah memotong kata-katanya. Kenapa dengan kakakku, Bi? Pekik Dylan sembari melangkah dengan cepat menuju pintu kamar kemudian membukanya. Nampak seorang pelayan sedang berdiri di depan pintu kamar dengan wajah pucat pasi. Nyonya kembali histeris, Tuan. Dokter dan dua perawat yang merawatnya bahkan terlihat kewalahan saat mencoba menenangkannya. Ya, Tuhan. Pekik Dylan. Tanpa memperdulikan reaksi pelayan saat itu, Dylan terus berlari kecil menuju kamar kakaknya. Di tengah kepanikan, tersungging sebuah senyuman di wajah pelayan yang berlari di belakang Dylan. Astaga, Tuan Dylan. Anda menggemaskan sekali. Batin pelayan itu sambil tersenyum-senyum sendiri saat melihat penampilan Dylan yang sangat menggemaskan dengan piyama tidur bermotif Doraemon tersebut. Setibanya di ruangan itu, semua mata tertuju pada lelaki tampan, bertubuh besar yang baru saja tiba di sana. Bukan hanya ketampanan dan kesempurnaan tubuh Dylan yang membuat semua orang memperhatikannya. Namun, piyama tidur bermotif Doraemon itu pun turut menjadi pusat perhatian mereka. Kakak, panggil Dylan sembari mencoba menghampiri kakaknya yang masih ketakutan. Wanita itu duduk di salah satu sudut kamar sambil menekuk kedua lututnya. Mulut wanita itu terus bergumam dan rambut panjangnya terlihat acak-acakan. Setelah mendengar suara Dylan, wanita itu segera mengangkat kepalanya dan menatap Dylan yang kini berjongkok tepat di hadapannya. Dylan, dia datang lagi. Lelaki itu datang lagi dengan membawa pistol. Dia mengancam akan membunuhku.
Aku takut, Dylan. Aku takut, ucap wanita itu sambil memeluk erat tubuh Dylan. Tenang, Kak. Dia sudah pergi karena aku baru saja mengusirnya, sahut Dylan sembari membalas pelukan kakaknya sambil mengelus punggung wanita itu. Benarkah? Dia sudah pergi? Lalu bagaimana dengan pistolnya? Ya, dia tadi membawa pistol itu dan mencoba menembakkannya kepadaku. Mata wanita itu membulat menatap Dylan. Ia benar-benar ketakutan. Dylan menyentuh pipi wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa kakak perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya akan menjadi seperti ini. Pistolnya sudah aku buang, Kak. Jadi, kakak tidak usah mencemaskan hal itu lagi, ya, jawab Dylan sambil menitikkan air matanya. Perlahan Dylan mengajak wanita itu bangkit dari posisinya kemudian membawa wanita itu kembali ke tempat tidur. Dylan memeluk wanita itu dengan erat sambil mengisyaratkan kepada dokter agar memberinya obat penenang. Setelah dokter berhasil menyuntikkan obat penenang kepada wanita itu, Dylan pun mengajaknya untuk beristirahat. Sebaiknya kakak istirahat saja. Wanita itu meraih tangan Dylan kemudian menggenggamnya dengan erat. Jangan tinggalkan kakak, Dylan. Temani kakak, ya. Kakak masih takut, lirihnya dengan mata yang masih liar. Menatap ke sekeliling ruangan kamar. Dylan membalas genggaman kakaknya sambil tersenyum. Ya, Kak. Aku akan tetap di sini, menemanimu. Setelah beberapa saat, obat penenang yang diberikan oleh dokter pun mulai bereaksi. Wanita itu mulai tenang dan tidak meracau lagi. Dylan masih setia menemani sang kakak hingga akhirnya wanita itu tertidur dengan sangat nyenyak. Aku ingin sekali mencoba melupakan kesalahan lelaki itu, Kak. Aku ingin belajar memaafkan, tetapi jika aku melihatmu seperti ini, kebencianku malah semakin menjadi pada lelaki itu. Gumam Dylan sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Di mana Tuan Dylan? Tanya Meg kepada salah satu pelayan yang ia jumpai pertama kali di kediaman mewah milik Dylan. Sepertinya masih di kamarnya, Tuan. Apa Tuan ingin saya panggilkan? Tanya pelayan itu sambil mengikuti langkah kaki Meg dari belakang. Tidak usah, biar aku saja. Meg meneruskan langkahnya menuju kamar utama, di mana Dylan masih tertidur pulas. Setibanya di depan kamar Dylan, Meg segera mengetuk pintu di hadapannya seraya memanggil nama lelaki itu. Tuan Dylan? Samar-samar Dylan mendengar namanya dipanggil. Ia segera membuka mata dan menguceknya perlahan. Siapa? Ini saya Meg, Tuan. Sebentar. Dylan bangkit dari tempat tidurnya kemudian berjalan menuju pintu kamar. Ia membuka pintu tersebut dan nampaklah Meg yang berdiri di depan pintu dengan penampilan rapi sama seperti biasanya. Meg, pukul berapa sekarang? Dylan menautkan kedua alisnya sambil memperhatikan penampilan Meg yang tiada celah, rapi dan bersih. Begitu pula Meg, ia memperhatikan penampilan Dylan yang terlihat sangat manis dengan piyama tidur bermotif kartun tersebut. Ingin sekali Meg tertawa, tetapi ia tidak berani melakukannya dan dengan terpaksa, Meg hanya bisa menggigit bibir bawahnya agar tawanya tidak pecah begitu saja. Sekarang sudah pukul 9 pagi, Tuan, jawab Meg sembari melirik jam tangan mewahnya. Apa? Pekik Dylan. Dylan panik, ia bergegas kembali memasuki ruang kamarnya kemudian melepaskan piyama tidur berwarna putih biru dengan motif Doraemon tersebut dan meletakkannya ke keranjang pakaian kotor. Sebelum Dylan memasuki kamar mandi, ia sempat memberitahu Meg soal piyama tersebut. Oh ya, Meg. Katakan pada pelayan yang bertugas mencuci piyama tidurku. Hati-hati mencuci pakaian itu, jangan sampai lecet, karena piyama itu sangat istimewa. Ucap Dylan dengan menegaskan kata istimewa kepada Meg. Baik, Tuan. Meg memperhatikan piyama tidur milik Dylan yang kini teronggok di keranjang pakaian kotor. Ia terkekeh sambil menutup mulutnya agar suara tawanya tidak terdengar oleh lelaki itu. Astaga, Tuan Dylan. Sebenarnya ada apa denganmu? Gumamnya. Tidak berselang lama, seorang pelayan tiba di kamar Dylan untuk mengambil pakaian kotor. Di saat pelayan meraih piyama milik Dylan, pelayan sempat terkekeh dan Meg melihatnya. Kenapa kamu tertawa? Tanya Meg sambil memperhatikan ekspresi wajah pelayan itu. Maafkan saya, Tuan. Karena merasa bersalah sudah berani menertawakan Tuan Dylan, pelayan itu pun meminta maaf kepada Meg. Sebenarnya kamu tidak salah,
Tapi memang Tuan Dylan agak sedikit aneh sekarang ini, bisik Meg yang ternyata juga ikut-ikutan menertawakan Dylan. Anda benar, Tuan. Saya tidak mengerti mengapa Tuan Dylan akhir-akhir ini terlihat sangat manis. Sudahlah. Lanjutkan pekerjaanmu dan ingat cuci piyama itu dengan sangat hati-hati karena piyama itu, piyama istimewa milik Tuan Dylan, titah Meg sembari menghentikan tawanya. Baik, Tuan. 2 jam kemudian. Ya, Tuhan. Ini sudah pukul 11, aku baru saja tiba di kantor, gumam Dylan sembari melangkah menuju ruangannya. Sebelum Dylan memasuki ruangan tersebut, seorang sekretaris cantik menghampirinya. Tuan Dylan. Barusan Tuan Aidan berkunjung ke sini. Namun, karena Tuan Dylan sedang tidak ada di tempat, Tuan Aidan keluar sebentar dan akan kembali lagi. Aidan. Baiklah. Jika dia sudah kembali, suruh saja dia masuk ke ruanganku, sahut Dylan. Baik, Tuan. Setelah memasuki ruangan itu, Dylan pun segera memulai pekerjaan yang sudah menumpuk. Tidak berselang lama, pintu ruangan Dylan terbuka dan nampaklah seorang pemuda dengan penampilan keren, memasuki ruangannya sambil tersenyum hangat. Hai, Dylan. Apa kabar, sobat? Sudah lama kita tidak bertemu, ucap Aidan Tristan sambil mengulurkan tangannya kepada Dylan. Dylan segera bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiri Aidan dan menyambut kedatangan sahabatnya itu. Aku tahu kamu sangat sibuk. Makanya aku tidak ingin mengganggumu, goda Dylan sambil terkekeh pelan. Bagaimana kabarmu, bro? Aidan menjatuhkan dirinya di sofa bersama Dylan. Baik, kamu? Baik, sangat baik malah. Oh ya, apakah aku sudah bercerita padamu bahwa aku akan segera bertunangan? Ucap Aidan dengan wajah semeringah menatap Dylan. Benarkah? Pekik Dylan dengan mata membulat. Jahat kamu, Aidan. Aku lebih tua darimu, tapi kamu malah mencuri start dariku. Bukankah kamu sudah berjanji tidak akan mendahului aku? Lanjut Dylan sambil terkekeh. Sebenarnya bukan begitu, Dylan. Aku dan gadis itu dijodohkan oleh kedua orang tua kami. Dediku dan dedinya memang sudah berencana menjodohkan kami tanpa sepengetahuan kami sebelumnya. Dan kalian berdua menyetujuinya? Kalian memang keren. Sahut Dylan. Aidan tersenyum tipis. Aku rasa gadis itu tidak setuju tapi dia tidak berani berontak pada dedinya. Aku pun sebelumnya tidak setuju, tetapi setelah melihat gadis itu, aku pun setuju. Aku yakin pasti gadis itu cantik hingga kamu tidak bisa menolaknya, ya, kan? Goda Dylan. Bukan lagi, Dylan. Dia tidak hanya cantik tapi juga menggemaskan. Mendengar kata menggemaskan, Dylan tersenyum karena tiba-tiba saja ia teringat akan bocah ingusannya, Maria Silvana Alexander. Walaupun saat ini dia masih menolakku, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan buat dia jatuh cinta padaku hingga bertekuk lutut, ucapnya dengan wajah terangkat. Dylan hanya bisa tersenyum melihat Aidan yang begitu percaya diri. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mata Aidan tertuju pada gelang pemberian Maria yang masih melingkar di pergelangan tangan Dylan. Lelaki itu meraih tangan Dylan kemudian tergelak. Astaga, Dylan. Sejak kapan kamu menyukai benda alay bin lebay seperti ini, hah? Lihat, Meg. Apa yang sudah terjadi dengan bosmu ini, ucap Aidan yang masih tergelak. Meg sempat menoleh kepada dua sahabat yang sedang bercanda gurau di ruangan itu sambil tersenyum. Aidan mencoba melepaskan gelang itu dari tangan Dylan, tetapi dengan cepat Dylan menarik tangannya kembali. Jangan. Mungkin memang benar jika benda ini terlihat sangat kekanak-kanakan. Namun, dia sangat istimewa bagiku, jelas Dylan sembari membenarkan posisi gelangnya yang hampir saja dilepaskan oleh Aidan. Aidan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sambil tersenyum kecut. Maafkan aku tidak tahu bahwa gelang itu sangat istimewa buatmu. Ngomong-ngomong, gelang itu dari siapa? Kekasihmu. Mungkin untuk sekarang dia bukan siapa-siapaku. Dia hanya gadis pengganggu yang suka mengganggu pekerjaanku. Namun, aku pastikan tidak lama lagi dia akan menjadi seseorang yang spesial dalam hidupku, lanjut Dylan sambil tersenyum. Cie. Goda Aidan. Aidan melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Sepertinya aku harus pergi, Dylan. Soalnya aku sudah terlalu lama berada di sini. Apa kamu tahu, aku kesini sejak tadi pagi.
Maaf, aku kesiangan. Tadi malam aku begadang karena, ucapan Dylan tertahan karena ia tidak ingin menceritakan tentang kakaknya kepada siapapun, termasuk Aidan. Karena apa? Pasti karena teleponan dengan gadis itu hingga larut malam, kan? Goda Aidan. Dylan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ya, bisa jadi. Ya sudah, aku pulang dulu. Aku ingin menemui gadis itu dan mengajaknya PDKT, ucap Aidan sembari menepuk pundak Dylan. Semangat, aku mendukungmu. Sahut Dylan sembari melangkah bersama Aidan dan mengantarkan sahabatnya itu hingga depan pintu ruangan. Aidan pun pamit kepada Dylan dan juga Mita, sekretaris cantik yang bekerja di perusahaan Dylan. Hai, Mita. Kamu semakin cantik saja. Aidan mengedipkan sebelah matanya kepada Mita, hingga membuat wanita itu tersipu malu. Aidan meneruskan langkahnya hingga menghilang dari pandangan Dylan. Dia memang tampan, Mita. Tapi, percayalah dia adalah seorang playboy, ucap Dylan sambil terkekeh kepada Mita. Ya, Tuan. Saya tahu, jawab Mita. Dylan kembali ke ruangannya kemudian melanjutkan pekerjaan yang lagi-lagi tertunda. Sementara itu, Aidan melajukan mobilnya menuju sekolah Maria. Kedatangan Aidan di sana ternyata bertepatan dengan berakhirnya jam pelajaran di sekolah itu. Para siswa dan siswi bersiap pulang ke kediaman mereka masing-masing, termasuk Maria. Tidak sulit menemukan Maria di antara banyaknya siswi-siswi cantik di sekolah itu. Yang pasti gadis itu terlihat lebih menonjol daripada yang lain. Selain wajahnya yang cantik dan menggemaskan, tubuhnya yang padat berisi sama seperti Momi Ica, membuat ia sangat mudah dikenali. Itu dia, gumam Aidan. Aidan berdiri di depan gerbang sekolah Maria dengan mobil sport limited edition miliknya. Ia bersandar di depan mobil tersebut sambil menunggu kedatangan Maria. Keberadaan Aidan di sekolah itu membuat para siswi menjadi heboh. Tidak sedikit dari mereka yang ingin mengajak Aidan berkenalan. Mereka bahkan meminta berfoto selfie bersama Aidan di depan mobil mewahnya. Setelah memasang helm dan jaket, Maria mulai melajukan skuter matik kesayangannya. Maria bingung melihat kehebohan yang sedang terjadi di depan gerbang sekolahnya. Ia berhenti di sana kemudian melepaskan helm kesayangannya. Setelah mengamalkan helm kesayangannya, Maria mulai mengintip dari sela-sela kerumunan siswi tersebut. Maria melihat trio Judas yang sedang berfoto selfie bersama seorang lelaki tampan di depan sebuah mobil sport limited edition yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Pada awalnya Maria tidak mempedulikan siapa lelaki itu. Namun, setelah ia perhatikan dengan seksama, Maria pun membulatkan matanya. Tuan Aidan. Pekik Maria. Sontak saja, Aidan dan semua siswi yang sedang mengerumuni lelaki itu menoleh kepada Maria. Maria. Aidan tersenyum kemudian menghampiri gadis itu. Semua siswi bubar dengan raut wajah kecewa, terlebih trio Judas. Ketiga gadis itu menekuk wajah mereka sambil menggerutu kesal, karena ternyata lelaki keren itu adalah kenalan Maria. Sedang apa tuan di sini? Tanya Maria kebingungan. Aku ingin menjemputmu. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan, Maria. Boleh, kan? Maria nampak berpikir keras. Sebenarnya, hari ini Maria berencana ingin mengganggu Om Udin kesayangannya lagi, tetapi malah dirinya yang diganggu oleh Aidan. Mari, ajak Aidan sembari membukakan pintu mobil sportnya. Sebenarnya Tuan mau mengajakku kemana? Hanya jalan-jalan dan kamu tidak perlu khawatir karena aku sudah meminta izin kepada dedimu. Maria menatap Aidan dengan tatapan penuh selidik. Ia masih tidak percaya dengan ucapan lelaki itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menghubungi dedimu, lanjut Aidan. Aku bersedia jalan bersama Tuan, tetapi dengan menggunakan motorku, bagaimana? Tantang Maria. Aidan melirik motor matik berwarna pink dengan motif Hello Kitty tersebut sambil mencebikkan bibirnya. Aku menaiki motor itu. Yang benar saja. Gumam Aidan sambil menyilangkan tangan ke dada.